Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang? Kabar yang mana, Jam? Subuh tadi awak sudah bangun dengan beban kewajiban beribadah kepada Allah dan menafkahi anak dan istri awak. Sambil berburu rezeki di kebun ini, dua malaikat yang selalu mencatat perbuatan awak dan catatan itu yang mengangkat awak ke surga ataupun ke dasar neraka. Dan awak pun tak tahu pasti kapan dan di mana awak akan mati. Ngeri. Jadi, Jam, kabar yang mana yang mau kau tanyakan? Itu kalimat panjang yang indah, tapi akan lebih indah kalau Abang mengucapkannya dengan lembut dan ikhlas, sehingga Allah akan jatuh cinta dengan Abang, bukan dengan kemarahan. Kemiskinan yang membuat tabiat awak jadi keras, Jam. Ada seseorang yang selama 40 tahun didera penyakit, tapi tidak pernah sekalipun dia berdoa untuk minta disembuhkan. Bahkan dia selalu bersyukur dan beribadah kepada Allah. Mana ada orang macam itu, Jam? Kalau ada, coba kau bawa kemari, biar awak tengok mukanya. Nabi Ayub alaihissalam. Ya, kalau itu ya, lain lah. Itu bukan lain apalagi aneh. Itu contoh akhlak yang baik untuk kita semua. Ngomong-ngomong, pendidikan terakhir Abang apa? Tak pentinglah itu diingat-ingat, Jam. Sama aja dengan yang lain. Rencananya sih saya akan menawarkan Abang kerja di tempat saya. Awak ini sarjana komunikasi, Jam. Bila perlu ijazahnya bisa ambil sekarang. Ya, kau jangan ketawa gitulah. Tak sedap kali kulihatnya. Tapi Abang mau. Alhamdulillah, Jam. Terima kasih atas tawaran kau itu. Terus gimana dengan Sudin? Kau kasih kerja apa dia? Tenang, Bang Udin itu udah jadi urusannya Allah dan Bang Jack. Kapan awak mulai masuk kerja, Jam? Dalam 1-2 hari ini. Kalau begitu saya permisi, Bang. Sampai ketemu di kantor. Awak pun harus segera pulang memberitahukan kabar baik ini pada istri awak. Bang, itu kayunya gak dibawa? Untuk apa, Jam? Awak sudah tak butuh itu sekarang. Tapi itu rezeki yang Allah sediakan untuk Abang sedari pagi. Atau Abang lebih suka pemberian dari saya? Astagfirullah. Ya, betul kok, Jam. Ajam emang orang baik ya, Bang? Iya. Ya, syukur dah. Masa-masa kemiskinan segera berlalu. Ya, siapa tahu di kantornya Ajam, saya dan Asrul bisa memperbaiki nasib. Alhamdulillah. Sebetulnya di mana aja kita bisa sukses nih. Cuman jalannya beda-beda. Misalnya si Asrul, mungkin dia bisa sukses kalau kerja di kantornya si Azam. Sedangkan lo bisa sukses kumpulin pahala di kampung kita dengan cara menjaga keamanan warga. Jangan khawatir, Bang. Itu bisa diatur. Siang saya ngantor, malamnya saya ngeronda lagi seperti biasa. Tapi masalahnya, Din. Masalah apa lagi, Bang? Soal gaji, itu terserah Ajam sebagai bos. Saya sih asik-asik aja lah. Masalahnya nggak ada lowongan kerja di kantornya Azam buat lo. Ya, yang ditawarin cuma si Asrul. Kok bisa begitu, Bang? Ya bisa. Yang namanya rezeki kan semuanya diatur Allah. Tapi soal kerjaan kan manusia yang ngatur. Ini saya dipikir kayak kreatif dong, Bang. Din, kita makan yuk. Abang aja.
Saya lagi nggak nafsu makan. Din, kemana lo? Kemana lagi kalau bukan ronda? Nama juga Hansi Bang, bukan orang kantoran. Dari awal gue udah tebak, si Udin bakal ngambek. Nyesel juga gue terlanjur janji sama si Azam. Abang yang salah, terlalu gampang janjiin orang, jadi susah sendiri kan? Lain kali jangan gitu ah, gak bagus buat kesehatan. Mendingan abang konsentrasi deh sama urusannya sendiri, misalnya ngumpulin duit buat ongkos naik haji. Sebetulnya Bang Jack gak salah-salah banget, semua pasti ada alasannya. Alasan apa kali lah? Bang Jack memang hobi janji. Ada yang cemburu nih. Mungkin emang tabiat dasar gue nih orangnya romantis. Keren. Romantisnya di mana, Bang? Ya di janji itu. Seorang pecinta sejati itu sanggup berjanji. Tapi kalau seorang penggemar cuma sanggup memuji. Nah, kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita sanggup berjanji. Kita berani berikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kita juga akan menjalankan perintahnya, menjauhkan larangan. Di situ romantisnya. Betul kan Kalila? Asik-asik. Top abis. Kalem Jo. Lu cuman kalah tua. Banget mah. Ih, ngerayu-rayu si orang. Maksud papa wadahnya. Baru ya? Ih, papa nyebelin. Loh, mama kan udah cantik. Nggak perlu diomongin lagi. Bohong apa bohong? Bener, mama. Terima kasih.